Permintaan tahun ni lebih baik daripada tahun lepas yang kita buat. Dan kali ini sambutan dan bawa junior yang kita dapat daripada Hong Kong dan New Zealand. Dia under bawah 12. Daripada bagi veteran dan masters, kita ada kekurangan sikit sebab tandingan ni sama satu hari sekali dengan TPKL menganjur sekali. Jadi kekurangan pasal pecah tim sebelah sana dan sebelah sini. So kekurangan sikit daripada veteran dan masters. Dan okey, this year saya rasa kita ada lebih muda lagi daripada kategori 40 and below. And kita dapat banyak pemain state and level players lebih tahun ni daripada tahun lepas. Saya kemungkinan insyaAllah tahun depan, tahun ni kita akan pergi ke Australia. We invited to Australia. And lepas tu kita akan pergi ke New Zealand. So insyaAllah dia akan balas balik tahun depan. Mungkin kita ada more foreign veterans and masters national players lah, insyaAllah. Dan bagi kategori 12, we try to attract more than 30 over teams, insyaAllah. That's what we're doing for next year. So kita jongkir daripada tahun umur 12. Dan kita telah pun ada bulan lepas, di mana kita ada 8 peserta pemain kita bawah 12 di kita serah pada JDT, di mana bawah 12 ini dibawa ke Jepun. Dan sekarang kita tengah membangunkan bawah 15, yang mana bawah 15 ni dia akan main dalam Liga Bangkok Superstars. Di situ kita akan langsung dia pemain lebih baik lagi. Dan kita bulan ni, 16 bulan ni kita main dekat Indonesia. We are playing the Garuda National League, Ciputat International, bawah 18. So di sini mungkin kita akan kumpulkan pemain dalam umur 18. Jadi selepas tu insyaAllah tahun depan kita akan main dalam EPL Liga Singapore. That is EPL. Kita belum tahu lagi, insyaAllah kalau izin Tuhan kita dapat kumpulkan satu team yang baik, kita akan main dalam tournament. Kalau saya ada peluang lah, kalau dia ada peluang ataupun ada apa ni, combination ataupun support, insyaAllah kita akan cari kepada kita akan bersama-sama untuk cungkil bakat dia boleh. Banyak kita tinggal, saya rasa anak-anak di village side. So rasa kita usahakan kalau boleh kita cungkil yang bakat dia boleh. KFA Brunei Champions The Cup. Masters Cup Champions El Dorado. Datuk Bandar JB, MBJB.